Yang kita sedang menunggu ialah ad-dukhan yang besar yang belum sampai lagi, yang akan menyebabkan azab kepada seluruh orang. Sebab Allah sebut yakshan nas, yang akan menimpa ni seluruh manusia. Tak ada seorang pun daripada manusia yang akan terlepas daripada ad-dukhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya wa din. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Mari kita bersama-sama baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alaiya wa abu'u bidhambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dan kita nak sama-sama baca tiga doa untuk elak daripada musibah, bala bencana ni, penyakit yang tersebar ni. Tuan-tuan baca, cuma satu saya nak minta, yakin dalam hati. Sebab ini pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa ni diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, doa jauh daripada musibah-musibah, daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Tuan-tuan amalkan setiap hari, tiga kali pagi dan tiga kali petang. Nah, doa pertama, keyword dia kalau tuan-tuan nak cari, tuan-tuan yang ada handphone kat tangan tu, keyword dia, tuan-tuan nak cari, tuan-tuan cari doa jauh musibah. Yang kedua, keyword dia tuan-tuan nak cari, doa jauh daripada sengatan binatang berbisa. Doa yang ketiga, tuan-tuan cari doa jauh penyakit sopak. Itu keyword dia. Tapi doa ni kita boleh baca yang untuk kita jauhkan daripada penyakit-penyakit. Baik, doa pertama, jauh daripada musibah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Doa kedua, a'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi at-tammati tamati min syarri ma khalaq. Doa ketiga, Allahumma inni
Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min syai'il asqami. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min syai'il asqami. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min syai'il asqami. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang dihormati tuan pengacara majlis, yang dihormati pengurusi nadir masjid Al-Faizin, nama macam nama madrasah saya Darul Faizin, Ustaz Ali Asim Muhammad, yang dihormati seluruh ahli tuan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia yang taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah SWT. Tuan-tuan, Alhamdulillah, salli ala Sayyidina Muhammad. Pagi malam ni insyaAllah kita akan sama-sama membincangkan satu tajuk, salli ala Sayyidina Muhammad, yang nama dia tajuk andai besok, andai esok kiamat. Bunyi pun naik risau kita kan, salli ala Sayyidina Muhammad. Para sahabat Nabi SAW selalu tanyakan Nabi tentang kiamat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bukan dia nak sangat duduk pada waktu tu. Dia kalau boleh tak mau duduk pada waktu tu. Takdir Allah kita duduk pada zaman tu. Kita duduk pada zaman tu. Ada satu hadis riwayat Imam Ahmad cerita tentang lima fasa. Lima fasa akhir zaman. Kelahiran Nabi SAW tu sendiri dah merupakan tanda kiamat. Nabi lahir itu tanda kiamat. Dan kita ni dikira sebagai umat akhir zaman. Cuma dalam tempoh umat akhir zaman ni, kita ni sebenarnya duduk dekat mana? Posisi mana pada tempoh akhir zaman? Adakah kita ni dekat-dekat sangat dah nak berhadapan dengan kemuncak disebut sebagai kiamat? Ataupun kita ni permulaan kepada fasa akhir dah daripada zaman? Salih Allah Syamad. Mari kita nak tengok dekat mana. Kata Nabi SAW dalam riwayat, Salih Allah Syamad, ada empat, ada lima fasa akhir zaman. Lima fasa akhir zaman. Fasa pertama Nabi sebut fasa nubuah. Fasa nubuah ialah fasa Nabi SAW bersama dengan para sahabat. Waktu aku bersama kalian, kata Nabi SAW. Kita tak ada, confirm kita tak ada zaman tu. Zaman tu zaman paling indah. Bila wafat Nabi SAW, masuk fasa kedua. Fasa kedua nama khilafah ala manhaj an-nubuah. Khilafah satu sistem pemerintahan di atas manhaj kenabian. Maksud waktu tu pemerintahan dia persis pemerintahan zaman Nabi SAW. Nabi SAW tak ada. Zaman ni Nabi SAW sebut 30 tahun dalam satu riwayat yang lain. Yang kita panggil sebagai zaman Khulafa Ar-Rashidin. Nah, salli ala Sayyidina Muhammad. Zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, dan disambung sedikit oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhumah. Dan sekitar 6 bulan. Komplit 30 tahun. Dan kita tak ada juga zaman ni. Masuk fasa ketiga. Fasa ketiga, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi kata mulkan azam, kerajaan yang menggigit. Ulama bahas, menggigit tu maksud apa? Dua maksud kata ulama. Yang pertama menggigit dengan maksud gigit sallallahu alaihi Muhammad, zaman tu nak beramal macam zaman Nabi, kalau boleh nak jadi macam zaman Khulafa Ar-Rashidin, tapi fitnah dah memuncak. Fitnah dah memuncak. Nak buat, nak beramal macam zaman tu, nak memerintah macam zaman Nabi dan zaman Khulafa Rasulullah, sangat susah sampai terpaksa macam gigit dengan geraham-geraham macam tu. Tafsiran yang kedua kata ulama, gigit dengan maksud tak mau lepas jawatan tu, turun, dah mula turun anak-anak beranak sebagainya nyusul tu. Salih al-Syamad. Habis kata ulama fasa ketiga ni dengan Allahumma salih al-Syamad, tumbangnya kerajaan yang terakhir, Islam yang terakhir tahun 1924. Habis, tu dah. Lepas tu tak ada lah kerajaan Islam. Khalifah, tak ada lah. Sistem kekhalifahan ni tak ada lah. Habis. Masuk fasa yang keempat. Dia panggil Mulkan Jabariyah, kerajaan yang memaksa. Waktu tu, dia angkat kerajaan. Mulkan, mulkan dia kerajaan. Dia bukan lagi khilafah.
diangkat kerajaan, dan kerajaan yang diangkat tu dia menekan kita balik, salih Allah sembah. Dia memijak kita balik, salih Allah sembah. Macam diktator. Faham tak ni? Kita angkat dia, dia pijak kita balik, salih Allah sembah. Dan dia berlangsung, dia panggil kerajaan yang memaksa. Tempoh berapa lama? Wallahu a'lam. Kata ulama, salih Allah sembah, tempoh ni akan berakhir bila masuk fasa yang kelima. Fasa keempat, kerajaan yang memaksa ni habis dia dengan munculnya fasa kelima. Fasa kelima, Nabi SAW sebut balik khilafah ala manhaj an-nubuwah. Faham tak? Pertama tadi, an-nubuwah. Yang kedua, khilafah ala manhaj an-nubuwah. Yang ketiga, mulkan ardhan. Yang keempat, mulkan jabariyah. Yang kelima, khilafah ala manhaj an-nubuwah. Maksud macam yang mana? Macam yang ke? Macam yang kedua. Satu pemerintahan, kekhalifahan pemerintahan yang berlandaskan, bersumberkan kepada sistem kenabian. Sama macam zaman khilafah. Zaman khulafah ar-Rashidin. Siapa memerintah zaman tu? Ulama kata, zaman tu akan diperintah oleh Nabi Isa AS. Balik cantik, indah, zaman sangat indah. Tapi, kalau nak sampai kepada zaman Nabi Isa AS memerintah, maksud dia apa? Nabi Isa, Nabi tubuhnya Nabi Isa tu tanda, tanda kecil ke tanda besar kiamat? Tanda besar kiamat dah. Dan dia berlaku pada fasa kelima. Fasa pertama kita tak duduk, fasa kedua kita tak duduk, fasa ketiga kita tak duduk, fasa keempat nak tengok kita duduk ke tak duduk, fasa kelima dah Nabi Isa dah turun dah. Maksud dah berlaku tanda besar kiamat. Jadi tanda-tanda besar kiamat, tanda-tanda kecil kiamat ni akan komplit pada fasa yang keempat, dan peralihan kepada tanda besar kiamat akan berlaku pada fasa keempat, sebab fasa kelima dah pun tanda besar kiamat dah ada, Nabi Isa AS turun. Kalau Nabi Isa dah turun, maksud dan kalau Nabi Isa dah memerintah, maksudnya Dajjal ada lagi? Dajjal lagi? Ada dah, mati dah. Dajjal dah mati dah. Kalau Nabi Isa memerintah, maksudnya Ya'juj Ma'juj dah muncul dah lagi? Dah, selesai dah. Dajjal dah muncul, Ya'juj Ma'juj dah muncul, baru Nabi Isa akan memerintah. Dan semua ni akan berlaku pada fasa ke berapa? Fasa keempat. Kita duduk tahu lah fasa keempat. Jadi mustahil tak pada zaman kita, kita akan berjumpa dengan Dajjal? Mustahil tak? Tak mustahil tuan. Mustahil tak zaman kita ni kita akan berjumpa dengan orang yang diangkat dia sebagai Imam Mahdi? Berbaiahlah kamu, kata Nabi SAW, ataituhum walau habuanu ala salj. Real tanda hadis ni. Nabi sebut, ataituhum, datangilah mereka walau habuan wa'ala salji, walaupun kamu terpaksa merangkak atas salji. Nabi cerita kat para sahabat, di mana sahabat yang duduk di padang pasir. Nabi kata, kalau kamu jumpa kelompok ni, datangilah mereka walau kamu terpaksa merangkak atas salji. Nabi cerita dulu kat para sahabat di padang pasir. Nabi sebut merangkak atas salji. Sekarang ni kita tengok padang pasir dah ada salji. Real kan? Salih Allah Sayyid Muhammad. Jadi subhanallah, tanda-tanda kiamat duduk di depan-depan mata kita ni. Komplit tanda besar kiamat, komplit tanda kecil kiamat, dia akan bawa kepada tanda besar kiamat. Baik, salih Allah Sayyid Muhammad. Tu kedudukan kita. Kita faham dah lain, kedudukan kita di fasa keempat. Dan pada momen kita ni lah, kita akan menyaksikan perubahan-perubahan kepada tanda-tanda besar kiamat. Pada momen kita lah, kita akan menyaksikan sempurnanya tanda-tanda kecil kiamat ni. Tanda-tanda kecil kiamat datang satu-satu-satu-satu-satu depan-depan mata kita. Salih Allah Syamad, akan ada satu bangunan tinggi yang mencecah gunung dekat dengan Kaabah. Nabi SAW sebut dulu. Para sahabat tak kerti fikir, tuan-tuan. Macam mana ada bangunan tinggi lepas pada gunung ni? Kalau boleh buat pun rumah-rumah tanah batu-batu ni takat dua tingkat tu pun kira tinggi sangat lah. Ni tinggi tu. Tuan-tuan, subhanallah, kita tengok zaman kita. Nabi kata, akhir zaman kamu akan menyaksikan apa yang akan berlaku. Ni bukit-bukit di kawasan Kaabah ni, bukit-bukit di Mekah ni berlubang-lubang. Tu tanda dia. Bukit di Mekah bukan macam bukit kita kan. Bukit kita ni tanah mudah tuan-tuan. Salih Allah Syed Muhammad. Ha. Iklan sebentar. Oh, dia iklan juga ceramah pun. Ingat dekat tanyalah ustaz je dia iklan. Nombor plate WKW. Ha. WKW2362. Kereta tak tutup lampu. Pergi tutup lampu cepat. Tapi tutup lampu petang balik sini. Jangan balik terus. Ha ni, kali kira sangat ni. Ha ni, aku tutup. Saya ikut patut-patut tolak kereta dia. Ha, salih Allah Syamad. Yang kedua sekali, tunggu 8:30 malam, iklan kedua sekali. Baik, Allah salih Allah Syamad. Tuan-tuan, jadi
bukit-bukit di Mekah tu berlubang-lubang, dan bukit di Mekah bukan macam bukit di tempat kita. Bukit di tempat kita ni tuan-tuan, tanah dia lembut, boleh nak buat terowong mudah. Bukit di Mekah tuan-tuan semua tahu terbina daripada batu-batu yang besar, solid. Kalau dulu tuan-tuan pergi tuan-tuan, kita duduk tengok bangun, siapa yang pergi dulu tahun 90-an, awal tahun 2000, kita pergi tengok masih ada hotel-hotel 12 tingkat yang duduk di atas bukit-bukit kan. Tak payah ada apa ni piling kan. Duduk atas bangun, duduk atas bukit tu, batu tu sendiri dah kuat dah untuk struktur bangunan 12 tingkat. Tuan-tuan, para sahabat geru kepala ni, macam manalah nak buat lubang-lubang, berlubang-lubang macam manalah nanti dekat Kaabah, nanti dekat kawasan Kaabah, dekat kawasan Mekah nanti akhir zaman. Kita tengok sendiri sekarang ni macam tempat paling banyak terowong dalam dunia tu dekat kawasan Mekah. Tuan-tuan ustaz simak, ni tanda-tanda kecil ni. Nabi SAW sebut akhir zaman banyaknya al-qatl, apa ni, al-harju. Banyaknya al-harju. Aktharu al-harju, banyaknya al-harju. Ma al-harju Rasulullah? Apakah itu al-harju Rasulullah? Al-qatlu, al-qatlu, pembunuhan, pembunuhan. Jadi tak dipanggil tadi? Jadi lagi antalidal amatu rabbataha, kamu melihat banyaknya anak ibu-ibu yang melahirkan tuan-tuannya. Anak-anak derhaka banyak. Sunni al-Sumat. Anak-anak yang menghambakan ibu dan ayahnya. Banyak. Cerita tentang tanda-tanda kecil kiamat ni, tuan-tuan, satu-satu-satu. Exact. Jadi Salih Alaihi Muhammad, kasut, tali kasut bercakap. Tali kasut bercakap. Ha, tak ada tali kasut bercakap. Tali kasut bagi tahu dekat dia, kasut tu bagi tahu dekat dia apa dia buat. Kita duk pakai kan, jalan kat tangan, jalan macam berapa steps. Tak tahu lah dekat kepala saya lah. Ha, ni berapa kalori dah burn, berapa kilometer dah berjalan, bagi tahu kat kita. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Akhir zaman Salih Alaihi Muhammad, ni paha ni, paha, paha kita ni, Salih Alaihi Muhammad, fakhidai, paha kita ni, dia Salih Alaihi Muhammad akan bagi tahu dekat kita apa yang berlaku dalam rumah kita pada waktu ketiadaan kita. Paha akan bagi tahu dekat kita, ni hadis-hadis akhir zaman ni. Paha akan bagi tahu dekat kita apa yang berlaku dalam rumah kita pada waktu ketiadaan kita. Tuan-tuan fikir. Paha bahasa Inggeris apa? Duduk atas paha, duduk atas lap. Lap kan? Ni lap apa ni? Laptop kan? Paha kan? Di rumah pasang CCTV, kita tengok oleh laptop kita apa yang jadi dalam rumah kita. Zak tak Nabi SAW sebut apa? Tepat nak? Tuan-tuan, cerita zaman para sahabat tak nak fikir. Dan semua benda tanda-tanda kecil kiamat ni semua jadi depan kita. Satu-satu-satu-satu-satu-satu. Perluas-luasannya zina, Tuan Allah Syed Muhammad, orang berzina macam haiwan yang tak malu tunjuk kat orang. Sebagainya Ustaz Jemaat, berluasannya arak, berluasannya muzik. Tengok ni tuan-tuan, kalau sekarang ni buat kenduri tak ada DJ, rasa macam tak sah kenduri ni. Pergi kenduri punya, eh ada kenduri ke tak ada kenduri ni? Ni jadi kenduri ke tak ada? Telefon tu rumah, ha, jadi kenduri tak ni? Ni orang ramai-ramai ni, dah apa saya tak dengar bunyi muzik pun. Sampai jadi macam syarat nak kenduri mesti ada DJ sah. Tidak ni? Tidak? Fahamlah balik pasal apa tujuan kita buat kenduri tu. Kita nak hebahkan perkahwinan. Panggil adik-adik kita turun daripada Johor, turun daripada Perlis, turun daripada Tuara, turun jauh bawa kereta sampai-sampai rumah. Nak berimpun ramai-ramai, nak bersembang, nak bertanya khabar. Tujuan dia kita buat kenduri. Sampai wajib pergi kenduri, walimah wajib pergi. Kalau tak boleh nak pergi, kena beritahu, maklum kata tak boleh nak pergi. Saja-saja tak pergi jemputan kuri, berdosa, pasal wajib pergi. Sampai macam tu. Tapi pergi sampai-sampai, boom, bang, boom, bang, boom, bang. Ni speaker kat telinga, boom, bang, boom, bang, boom, bang. Ni baru sampai kan? Ha? Baru sampai kan? Ha? Nak sembang untuk ni, lah, tuan-tuan balik macam tu je. Tak capai matlamat. Music berluasa, akhir zaman. Habis semua komplit tuan-tuan, Salih Alaihi Muhammad, masuk tanda besar kiamat. Peralihan kepada tanda besar kiamat, apa dia? Bermulanya tuan-tuan, kemunculan Imam Al-Mahdi. Kita ni nak buat apa ni? Mari kita tengok apa yang Nabi SAW kata. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Salih Alaihi Muhammad, bila sebut tanda-tanda kiamat, Nabi akan sebut dalam dua perkataan. Yang pertama Nabi sebut, min asrati sa'ah. Asrati, Salih Alaihi Muhammad, bermaksud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maksud tanda.
dia juga bermaksud alam. Yang kedua Nabi SAW sebut as-sa'ah, saat ini tanda kiamat. Salih ala sayyidina Muhammad. Nah, dan salih ala sayyidina Muhammad, Allah sebut dalam Quran, Allah sembunyikan waktu yang disebut sebagai kiamat. Kata Allah sebut dalam Quran, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kulla nafsin bima tas'ah. Sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang, yang aku sembunyi, sengaja sembunyikan masa datangnya supaya tiap-tiap diri dibalas akan apa yang dia usahakan. Allah saja sembunyi kiamat pasal apa? Supaya kita ni nanti terkejut dengan kehadiran kiamat tu, kemudian nanti Allah nak timbang kita amal tak kat mana. Kalau Allah beritahu siap-siap kat kita kiamat, Allah beritahu siap-siap kita mati bila agak, kita macam mana? Relax kan? Relax lo. Relax lo, tak sampai time lagi. Sagi dekat-dekat nak sampai pulun ibadat, pulun mati tengah buat ibadat. Cantiklah. Nabi kata, salih asyamat, nah, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bain illa zira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Setiap daripada kamu beramal dengan amalan ahli neraka sepanjang hidup dia, sehingga dia dengan neraka tinggal satu hasta lagi nak masuk, lalu kitabnya mendahuluinya, dan dia beramal dengan amalan ahli syurga di hujung hayatnya, lalu dia pun masuk syurga. Satu hadis lain Nabi SAW sebut, fa innamal a'mal bil khawatimha, sungguhnya amal Allah kira dekat penghujung dia. Kalau tahu nak mati tang mana, kalau tahu nak kiamat kat mana, dia tunggu tang hujung lagi baru dia beramal. Allah sembunyikan supaya kita sentiasa bersedia. Nak buat apa? Sebab tu Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, badiru bil a'mal. Ha, salli ala sayyidina Muhammad. Badiru bil a'mal sitta. Cepat-cepatlah buat amal sebelum sampai 6 kala. Ni kalau esok kiamat ni, buat cepat-cepat. Buat cepat-cepat amal. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, cepat-cepat buat amal sebelum sampai 6 perkara, kata Nabi SAW. Tulu'as syamsi min maghribiha. Yang pertama, naik matahari sebelah barat. Awid dukhan, ataupun datangnya ad-dukhan, asap. Awid dajjal, atau datangnya dajjal. Awid dabbah, atau datangnya ad-dabbah, binatang yang melata. Aw khasata ahadikum atau amrul ammatikum, atau datangnya sesuatu yang akan menimpa setiap orang daripada kamu yang namanya kematian, atau datangnya sesuatu yang menimpa seluruh daripada kamu yang nama dia kiamat yang besar. Faham tak? Saya cuba nak susun tengok tuan-tuan. Salih ala Syed Muhammad, salih ala Syed Muhammad, salih ala Syed Muhammad. Sebab Nabi tak sebut tentang susunannya. Ada ulama cuba susun. Hadis ni sebut aw. Tulu asyamsi min maghribiha awid dukhan awid dakh awid dajjal awid dukhan awid dajjal awid dabba. Aw 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 ni maksud apa? Atau naik matahari sebelah barat, atau dukhan, atau dajjal, atau dabba. Maksudnya kalau sebut atau ni in sequence. Sudah faham ni? Sequence tak? Tak sequence lah. Boleh jadi yang ni dulu, boleh jadi datang ni dulu. Gitu. Tapi ulama-ulama himpun-himpunkan dari perkataan-perkataan hadis Nabi SAW yang banyak tentang kiamat, maka di antara kesimpulan yang ulama buat, yang pertamanya berlaku peralihan. Peralihan macam mana? Peralihan daripada tanda kecil kiamat nak masuk kepada tanda besar kiamat. Yang pertamanya apa yang akan jadi? Munculnya Imam Mahdi. Anda kena bersiap munculnya Imam Mahdi ni. We are just around the corner. Orang kampung saya sebut. Dekat-dekat lah. Ada berapa tanda kemunculan Imam Mahdi? Yang pertama, berlaku perebutan kuasa di antara waris-waris khalifah yang meninggal. Meninggal, mereka berebut kuasa. Berebut kuasa dekat mana? Dekat khazanah. Berebut khazanah dalam kitab Ibn Ghazali sebut. Ulama mufasir mentafsirkan perkataan khazanah itu dengan maksud Kaabah. Jadi benda tu berlaku dekat kuasa kau. Berebut. Mati seorang khalifah ni, tiga daripada waris dia tu pekat berebut kuasa. Waktu tu akan muncul seorang lelaki
Dan dia kata, kamu datangilah dia walau kamu terpaksa mangkat atas salji. Dan Nabi SAW sebut spesifik dah tentang lelaki ni. Dia fitnah tak tak? Ujian dekat kita. Dia bawa fitnah, bukan dia bawa fitnah. Dia jadi fitnah, masuk ujian dekat kita. Tak pasal apa? Pasal yang pertama dia tuan-tuan, dia daripada kalangan kita. Dia orang biasa. Allah ubah dia hanya dalam satu malam. Tuan-tuan boleh bayang? Hanya dalam satu malam, Allah ubah dia, Allah ampun dosa dia, Allah bagi ilmu kepada hal itu pula. Besok dia jadi Al-Mahdi. Boleh jadi tak tuan-tuan? Waktu kita tengah duduk kuliah ni, tiba-tiba mai seorang lelaki dengan grup dia, dengan satu van, mai berhenti kat tepi tu, keluar semua dengan jubah dengan apa semua, masuk-masuk, boleh tak saya nak mai pinjam mikrofon saya nak buat pengumuman? Kita pun kata silakan. Dia pun buat pengumuman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, hadirin, hadirat yang datang pada malam ni, jadi Alhamdulillah pada malam ni kami ingin memperkenalkan kepada tuan-tuan seseorang yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul tanda-tanda akhir zaman, iaitulah Al-Mahdi. Jadi bersama dengan kita, inilah Imam Mahdi. Tengok dulu. Kita kata, sudah. Hati tengok. Macam kenal. Weh, friend Facebook aku. Kerja sekali dulu ni. Duk makan, minum, teh tarik sekali. Pagi-pagi, roti canai sekali. Ni, biar betul. Takkan Imam Mahdi kot. Boleh jadi tak dia Imam Mahdi? Boleh dia tak? Allah tukar dia satu malam. Oh ni satu malam. Tapi satu ya tuan-tuan, Imam Mahdi tak mengaku dia Imam Mahdi tau tak? Kalau dia memang mengaku, saya nampak gaya saya lah Imam Mahdi yang telah dijanjikan. Imam Mahdi dia lari, dia tak mau mengaku Imam Mahdi. Ulama berimpun ikut dia, kejar dia. Paksa dia untuk mengaku. Ulama berimpun tuan-tuan di Mekah dan di Bai'ah pada musim haji. Dia naik di bai'ah pada musim haji. Dia tak mau mengaku. Diikut, dikejar dia. Dia lari sampai ke Madinah. Diikut sampai sana. Dibawa mai. Akhirnya mengaku, terpaksa mengaku. Hasil daripada bai'ah yang dibuat oleh para ulama pada ketika tersebut. Dia duduk mengaku kata Imam Mahdi. Tak ada ya. Tentang Rasul Nabi Muhammad. Jadi tak mustahil pasal apa. Mungkin dia tu orang yang dipilih. Cuma ada syarat dia. Yang pertama, dia daripada Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ha, tuan-tuan yang duduk apa ni, Rasul Nabi Muhammad. Putera Haid ni tersuduk berangan sangat lah. Haa ni, Jawa. Rasul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nama dia pun spesifik lah. Muhammad, Nabi kata dia nama dia sebagai nama Muhammad bin Abdullah. Dia daripada keturunan ku. Daripada keturunan Sayyidina Hasan, daripada keturunan Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Tuan-tuan sekalian, masalah Allah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah karakter dia, antara dia, wajah dia. Dia taklah putih merah macam Nabi SAW. Walaupun dia keturunan Nabi SAW, dia kulit biasa. Ada taik lalat di muka dia. Betul sudah gosok taik lalat di muka hamba tu. Memang bukan confirm ya. Confirm bukan. Faham tak ni? Tapi dia merupakan peralihan. Kemunculan dia tu. Dan apabila dia muncul, ikut dia. Apabila dia muncul, kita kena ikut dia. Macam mana nak ikut dia? Kita kena kenal dia. Tuan-tuan sekalian, Rasulullah Allah semua. Faham tak ni? Lepas Imam Mahdi muncul, turun pula yang kedua, nama dia Ad-Dajjal. Haa, saya cakap Dajjal. Dajjal, saya kita akan cerita Dajjal, ikut sequence. Lepas Dajjal muncul, Nabi Isa akan turun. Salih Allah Muhammad. Nabi Isa akan turun, turun di mana? Turun di Damsyik. Dia turun dalam keadaan rambut dia masih basah. Waktu dia turun, semua orang duk tunggu dah dia. Dan tahu dah kata tu Nabi Isa AS. Dia turun waktu mana? Waktu subuh. Semua orang nampak, orang tahu ni Nabi Isa AS. Bila dia turun, orang nak semayang subuh, Imam Mahdi nak jadi imam. Bila nampak Nabi Isa, semua orang offer, silakan, silakan untuk dia jadi imam. Dia kata tak, dia suruh Imam Mahdi untuk jadi imam waktu tu. Salih Allah SWT. Ni kisah ni tuan-tuan, ni akan berlaku nanti. Bila tak tahu, bila tak tahu. Tapi ni sequence dia sebelum sampai kiamat yang besar. Lalu bila nak jadi imam, dia kata Imam Mahdi sesuai pasal dia turun, dia akan duduk di bawah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak buat syariat dia. Kemudian Salih Allah Sayyid Muhammad, bila dia tuan-tuan, waktu tu bila dia turun, buat apa Nabi Isa alaihi salam? Dia mula picari, misi dia ialah untuk picari Dajjal. Bunuh babi, patahkan salib, tu semua di antara tugas-tugas dia. Kemudian akhirnya bertembung dia dengan Dajjal di satu tempat nama Luq.
Yang ni for real lah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tuan-tuan dulu lebih-lebih sikit tuan-tuan pergi. Saya berapa kali dah saya pergi. Di Palestin ni ada satu tempat tuan-tuan. Soleh Allah Syed Muhammad. Nama dia Soleh Allah Syed. Oh ni jam 8:30 malam. Oh dah lebih dah ni. Time dah. Jam 8:30 malam. Pelancaran tabung karung. Lah dah jalan dah karung tadi ni. Jalan lagi sekali. Ha ni. Tuan-tuan tadi duduk fokus sangat. Mana adik tadi buat lagi karung lagi sekali. Ni kita nak buat pelancaran tabung ni untuk ni untuk tambahan masjid yang saya faham. Nah, ada tempat parking ke apa ke? Tempat parking apa tuan-tuan tuan-tuan bekat-bekat bagi. Insya-Allah. Mana tabung jalan lagi sekali adik tak sat ni. Ada. Baliklah ke adik tak? Jalan sekali. Baik, salam semua tuan-tuan. Tuan-tuan pergi dekat mana? Dekat Palestin. Ada satu tempat di Palestin nama Yafa. Yafa ni tuan-tuan, dia duduk dekat mana? Kalau saya sebut Yafa, tuan-tuan tak kenal. Tapi kalau saya sebut Tel Aviv, tak kenal. Ada lagi. Bulan ni, setakat lah ni, dia ibu kota Israel. Tapi kita tak ikrar Israel ni. Kita kata tu negara Palestin. Okay. Dan orang ramai masuk tuan-tuan, daripada merata dunia, dia buat return program. Waktu saya duduk kat sana tu, kami kena tahan sekali. Pergi buat syuting. Waktu kena tahan. Dia tak bagi kita syuting, dia suruh kita balik. Duk tunggulah dekat dia punya kementerian dalam negeri tu. Duk tunggu. Kemudian, Sani Allah S.W.T. Lepas tu saya duk tengok dia punya tu. Dia tulis tu, return program. Siapa-siapa yang mengaku dia Yahudi di serata dunia, dia boleh daftar. Dia buktikan dia orang Yahudi, maka dia boleh balik main duduk dekat situ. Dia punya return program. Dan mereka akan bagi IC. Yang best tuan-tuan, IC dah sebiji macam IC kita. Real lah. Dia tengok, oh real, warna biru sama apa semua dengan logo, dengan gambar kat tepi. Dia tahu macam IC kita lah. Sama tuan-tuan, maksudnya ada semua. Jadi subhanallah. Jadi ramai orang pergi duduk kat mana? Mereka pilih duduk dekat Yafa ataupun Tel Aviv. Dan di Tel Aviv ni, mereka buat satu lapangan terbang sangat besar. International airport dia dekat Tel Aviv. Dan daripada luasnya kawasan Tel Aviv tu, dia buat kalau lapangan terbang tu di tepi dengan sempadan. Tepi dah rapat dengan sempadan. Dan sempadan tu tepi dia Lut. Tempat tu nama Lut. Ha, saya lihat semalam. Tuan-tuan, tuan-tuan nanti kita akan baca hadis tentang Salih Al-Simad Dajjal. Salih Al-Simad Dajjal ni tuan-tuan, dia naik apa tuan-tuan? Dia ada kenderaan dia. Dia akan bergerak seluruh dunia selama 40 hari. Dan kenderaan dia, Nabi SAW sifatkan seperti kamu tengok awan yang bergerak, awan yang ditiup angin. Dan riwayat cerita, kenderaan dia naik tu, dia macam kaldai telinga panjang, 40 hasta tu panjang telinga dia. Dia bergerak macam awan ditiup angin. Tuan-tuan agak tuan-tuan boleh bayang tak menentang apa dia naik tu? Kita, saya tak tahulah, saya duduk pikir-pikir, kapal terbang lah kot. Tengok ni, sayap tadi ada telinga 40 hasta macam tu. Jalan pula macam awan di tiup angin. Kapal terbang lah kot. Bergerak daripada satu tempat ke satu tempat dengan cepat. Terbang lah kot, kita fikir kan. Sadiq Rasul Muhammad. Tuan-tuan. Dan dia pun buat lapangan terbang tu, dan ramai orang berimpun tu, tunggu the Messiah. Tunggu ni yang yang nak, si penyelamat yang nak main. Semua berimpun tunggu kat situ. Dan Nabi SAW sebut, dia akan disambut oleh 40 ribu orang-orang Yahudi. Dia akan sambut ni, disambut oleh 40 ribu orang Yahudi. Semua orang berimpun kat situ. Dan the best thing is, sempadan tepi dia look. Tuan-tuan nampak ada ni sequence je. Nanti Dajjal ni, dia akan berjumpa dengan Nabi Isa kat mana? Kat look. Tepi tu je. Waktu dia bertembung dengan Nabi Isa AS, dia mencair macam garam kena ayam. Tak pergi bunuh pun. Dia nampak-nampak Nabi Isa pun dia mencair. Tuan-tuan, maka matilah Dajjal. Bila mati Dajjal, Salih Allah S.A.W. Muhammad, Nabi Isa waktu tu bawa pengikut-pengikut dia. Orang yang terselamat daripada fitnah Dajjal. Allah Rabbi. Dekat Dajjal pun takut kan. Sekarang kita akan masuk bab Dajjal. InsyaAllah kita akan berhenti ikut cerita semua 6 benda tu. Dalam 12:30 hari insyaAllah. Gila pun tak pandai jadi. Saya confirm saya berhenti awal ya tuan-tuan. Saya nampak mereka duduk angkat pinggan lah, angkat meja nampak tu. Memang confirm berhenti awal. Tuan-tuan Salih Allah S.A.W. Kemudian Salih Allah S.A.W. Dajjal pun mati. Orang yang terlepas daripada fitnah saja ni. Hancur dunia tuan-tuan. Hancur dunia 40 hari ya. Hancur.
Tempat tak mau ikut dia, macam tempat ikut dia, ikut dia terkena fitnah Dajjal, takkan jadi pengikut Nabi Isa alaihi salam. Tak ikut dia, hancur. Tuan-tuan agak berapa ramai je orang yang akan terlepas daripada fitnah Dajjal, yang akhirnya akan mengikut Nabi Isa alaihi salam. Siapa tak ikut Dajjal, hancur, mati. Tempat tu akan jadi padang jarak, padang terkukuk. Kalau yang tak hancur, maksud dia mengikut Dajjal. Saya terima ikut Dajjal. Allah dia Dajjal bagi dia makan, tempat tu jadi subur, hujan turun. Dan Dajjal akan pergi semua tempat, tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada tempat pun yang akan terlepas. Tuan-tuan jangan ingat puterahat ni tak sampai pun, Ustaz. Tempat kami ni selamat pun, Ustaz. Macam pasal masuk tu dalam sikit tepi tu kat kedai tu apa. Dia tak main kot. Jangan pegang tu, tuan-tuan. Dia akan pergi semua tempat. Habis, siapa yang terselamat akan ikut Nabi Isa AS. Nabi Isa memerintah sekitar berapa tahun? Sekitar 7 tahun, kata dalam riwayat. Dan dalam tempoh sebelum dia memerintah, apa yang akan berlaku? Muncul Ya'juj sama Ya'juj. Ya'juj-Ya'juj muncul pula. Muncul Ya'juj-Ya'juj ni, tuan-tuan. Subhanallah, salli Allah Muhammad. Apa yang akan jadi? Ya'juj-Ya'juj pula menghancurkan seluruh alam. Tak ada tempat melainkan di mana dia pergi semua akan hancur. Ya'juj-Ya'juj. Dalam kitab Ibn Kathir sebut, ramai Ya'juj-Ya'juj ni takkan mati seorang Ya'juj-Ya'juj selagi dia tak ada 1,000 daripada waris dia. Daripada keturunan dia, ada 1,000 baru mati. Ramai duduk berimpun. Zaman Nabi SAW, Nabi pernah terkejut. Tengah malam, Nabi kata celaka orang Arab akhir ni. Pasal apa? Nuh, salih asyam umat. Dia nampak dinding Ya'juj-Ya'juj dah berlubang besar ni. Nabi pegang jari telunjuk dia dengan jari ibu jari dia besar ni. Bila ni? Zaman Nabi SAW segupak tu. Dan dia tak pernah berhenti korek tembok yang menghalang Ya'juj-Ya'juj. Bila zaman Nabi SAW? Dan besar ni lah. Setiap hari korek, setiap hari korek, setiap hari korek, setiap hari korek. Satu hari dia akan keluar. Bila dia keluar, tuan-tuan punya banyak Ya'juj-Ya'juj ni, dia akan masuk ke dalam tasik yang sangat luas tu. Orang Ya'juj-Ya'juj pertama masuk, dia minum air. Ya'juj-Ya'juj yang terakhir tu, dia sampai, dah kering dah air tu. Dia kata, tadi air ni ada kat sini. Tuan-tuan dia bayang, tasik kat hirup seorang sikit habis, kering. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, Allah tak perintah Nabi Isa lawan dengan Ya'juj-Ya'juj. Dan Allah perintah Nabi Isa untuk sembunyi di belakang bukit. Sembunyi. Sembunyi dia. Bawa lah makanan-makanan yang ada, bawa binatang, ada bawa apa sebagainya. Waktu tu, kepala lembu tu berharga, sangat berharga. Kepala lembu sebab tak ada makanan. Pergi sembunyi di belakang bukit. Bila sembunyi di belakang bukit, Nabi Isa berdoa supaya Allah bantu. Waktu tu, Allah turunkan wabak. Wabak macam salih alaihi Muhammad, serangga yang melekat, kata Nabi SAW, di leher-leher binatang. Satu jenis wabak turun, menghancurkan, mematikan semua Ya'juj-Ya'juj. Tak ada seorang pun yang tertinggal. Sehinggakan waktu tu tidak ada tempat di muka bumi melainkan semuanya ada bangkai Ya'juj-Ya'juj. Nabi sebut. Lepas tu orang kata, apa kata kita pergi tengok dekat luar ni apa yang telah jadi ni? Pasal senyap ni. Lalu salih asyik Muhammad, seorang kata, siapa berani keluar? Kalau keluar saya mati. Jumpa Ya'juj-Ya'juj mati. Macam mana? Seorang kata, tak apa, bagi saya keluar. Dia sanggup risikokan nyawa dia. Lalu dia keluar, dia tengok yang ada hanyalah bangkai-bangkai Ya'juj-Ya'juj. Kemudian salih alaihi Muhammad, Allah turunkan binatang. Ya'juj-Ya'juj tu jadi makanan pula. Tu bangkai-bangkai tu jadi makanan pula kepada lembu-lembu, kepada haiwan-haiwan ternakan ni, jadi makanan pula. Jadi baja. Kemudian turun burung-burung yang berleher panjang, patuk-patuk dan makan. Akhirnya habis semua bangkai-bangkai Ya'juj-Ya'juj tu Allah bersihkan. Waktu tu baru Nabi Isa memerintah. Sekitar 7 tahun. Lepas Nabi Isa memerintah 7 tahun, Nabi Isa wafat. Wafat dekat mana? Di mana dimakamkan? Sebelahan kubur Nabi Isa sendiri. Lepas pada tu, jadi kacau bila balik. Yang tadi aman, indah zaman pemerintah Nabi Isa AS. Waktu tu semua duduk dalam keadaan indah, tenang. Nabi Isa wafat je, kacau bila balik. Kacau bila balik. Lepas kacau bila ni tuan-tuan, salih alaihi Muhammad, orang dah jadi kafir, orang jadi Islam sebagainya, muncul Dabbatul Ard. Binatang yang melata. Dia keluar, dia mecok. Saya tak akan bincang tentang Dabbatul Ard ni sebenarnya. Kemudian waktu tu, selepas pada tu, Allah matikan orang-orang beriman. Mati, habis orang beriman. Dengan angin sejuk yang masuk di celah-celah ketiak orang beriman, habis semua orang beriman mati dalam keadaan mati lembut.
selepas daripada tinggal luka bagi luka kata Nabi SAW. Si sial anak si sial. Tentu. Depa kaya tuan-tuan, depa jumlah depa sikit, depa sangat kaya, harta depa sangat banyak sebab jumlah depa sikit. Depa hancurkan Kaabah. Hancurkan Kaabah. Madinah deserted. Yang tinggal di kota Madinah ni hanya serigala-serigala je. Binatang-binatang liar. Lepas pada tu barulah berlaku kiamat yang besar. Hancur bumi. Jadi orang Islam tak akan berjumpa dengan kiamat yang besar. Dia akan dimatikan sebelum daripada kiamat. Cumanya kita akan melalui fasa-fasa ujian yang besar, antaranya Dajjal, Jajuj Majuj dan sebagainya. Baik. Tuan-tuan faham tak? Saya lihat sama. Jadi saya cuba nak, ada contoh yang dilihat berdasarkan Abu Hurairah. Dari hadis Abu Hurairah menyatakan di atas. Saya lihat sama. Allahumma salli ala sallamah. Mari tengok. Ada susunan tak? Kata Syekh Al-Mubarak Furi, ketahuilah bahawa riwayat-riwayat ini yang berkaitan tanda-tanda besar kiamat telah menjadi perselisihan pada susunan tanda-tanda yang 10, yang ini tanda besar kiamat. Untuk itu telah berselisih para ahli ilmu dalam menentukan susunannya. Telah dikatakan bahawasanya, yang ini pendapat ulama, tanda besar kiamat yang pertama ialah asap, yang ini ad-dukhan. Kemudian munculnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian keluarnya Ya'juj Ma'juj, kemudian keluarnya Ad-Dabbah, kemudian terbit matahari daripada barat kerana orang kafir masuk memasuki Islam pada zaman Nabi Isa, sehingga dakwah ini telah menjadi satu. Faham tak? Last kali apa? Naik matahari sebelah barat. Pasal apa ulama kata yang dia antara yang terakhir naik matahari sebelah barat? Sebab lepas naik matahari sebelah barat tu, waktu tu firm dah iman manusia ni. Yang kafir, kafir dah. Yang Islam, Islam dah. Sebab dia tak dimanfaat tu. Kalau dia masuk Islam lepas tu pun, tak dia, tak kira dah. Faham tak ni? Boleh jadi tak Dajjal muncul lepas tu? Dajjal tu ujian keimanan. Nak ujian apa lagi dah? Waktu tu dah firm dah orang Islam, orang kafir. Faham tak ni? Tu. Baik, salli Allah saya Muhammad. Okay. Bila berlaku tanda besar kiamat, Nabi SAW kata apa? Khurujul ayati ba'dihah ala ithri ba'din yatatab'na kama tatatab'ul kharzu fi nadami. Munculnya tanda-tanda kiamat sebahagian mengikut sebahagian yang lain sambil mengikuti sebagaikan mutiara pada sebuah ikatan ataupun satu yang lain. Nabi SAW sebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad yattaba' ba'daha ba'da. Tanda-tanda kiamat seperti mutiara yang tersusun pada seutas benang. Jika benang itu dipotong, maka sebahagiannya akan mengikuti sebahagian yang lain yang jatuh. Nanti bila berlakunya tanda besar kiamat, dia macam tali apa ni, tasbih kita tu putih, dia macam dia akan datang satu-satu. Baik. Yang pertama Nabi SAW sebut, bajru bi al-masitah, cepat-cepat buat amal sebelum sampainya enam perkara. Yang pertama, tulu asyamsi min maghribiha. Naik matahari sebelah barat. Tuan-tuan, mari kita tengok berapa hadis tentang naik matahari sebelah barat. Yang pertamanya, Nabi SAW menyebutkan, dhalika hina tatlu'u syamsu min maghribiha. Hal itu terjadi ketika matahari terbit daripada sebelah barat. Ini maksud dia, matahari naik sebelah barat ni perkara yang wajib jadi. Salih ala syawal. Satu hadis Nabi SAW sebut, la taqumus sa'ah hatta tatlu'a syamsu min maghribah. Fa idza tala'at farahan nasu amanu ajma'una. Fadhalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam yakun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairah aw kama qal. Takkan berlakunya kiamat sehingga matahari terbit sebelah barat jika dia telah terbit lalu manusia menyaksikannya. Semua orang akan nampak. Maka semua orang akan beriman. Ketika itu tidak lagi bermanfaat iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan pada masa iman dia. Hari matahari naik sebelah barat tu, semua orang akan beriman. Sebelum matahari naik sebelah barat tu, ada orang beriman, ada orang tak beriman. Ada orang beriman, ada orang duduk dalam maksiat. Ada orang beriman tapi masih belum buat amal ibadat. Tapi bila matahari naik sebelah barat tu, semua orang waktu tu beriman. Yang baru nak beriman, Allah tak terima dari imannya.
yang orang beriman yang duduk dalam maksiat, Allah tak ampun dosa dia. Orang beriman yang belum buat kebaikan, lepas tu baru nak buat, Allah tak terima dah kebaikan. Faham tak? Hadis kedua Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, la taqumu sa'ah hatta taqtatila fi'atani. Tidak akan berlaku kiamat sehingga ada dua kelompok yang saling berperang. Lalu baginda menuturkan hadis dan di dalamnya, hingga matahari terbit dari barat. Jika dia telah terbit, maka semua orang akan beriman. Ketika itu tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum usahakan kebaikan sebelum dia boleh iman. Satu hadis yang lain, Salih Al-Syamad. Hadis ini menarik sikit, detail sikit. Hadis riwayat Imam Muslim. Salih Al-Syamad. Daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Satu hari, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi SAW sebut, tahukah kamu ke mana perginya matahari pada ketika itu? Para sahabat Nabi SAW menjawab, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Baginda bersabda, sesungguhnya matahari ini berjalan hingga sampai ke tempat menetapnya di bawah arasy, lalu dia pun bersujud. Ini berlaku pada setiap hari. Matahari naik, turun, waktu matahari turun, matahari akan bersujud di bawah arasy. Lalu Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, lalu dikatakan kepada matahari tersebut, bangunlah, kembalilah ke tempat pertama kamu datang. Kemudian dia pun kembali datang di waktu pagi dan terbit daripada tempatnya, kemudian berjalan sampai kembali menetap di bawah arasy, lalu dia pun bersujud. Dan sentiasalah demikian sehingga dikatakan kepadanya, bangunlah, kembalilah ke tempat kali pertama kamu datang. Kemudian dia kembali di waktu pagi dan terbit pada waktu tempat terbitnya, kemudian dia berjalan lagi sementara manusia tidak mengingkari sedikit pun, sehingga dia kembali ke tempat menetapnya di bawah arasy. Lalu dikatakan kepadanya, bangunlah, terbitlah kamu daripada tempat kamu terbenam. Jadi Nabi nak cerita, setiap hari matahari ni dia berjalan. Lepas tu waktu dia benam, dia duduk di bawah arasy Allah. Dia bertakbir, bertahmid, memuji Allah. Sampai bila? Sampai Allah suruh dia naik balik. Naik balik pagi, turun. Demikianlah berlangsung setiap hari. Sampai satu hari Allah kata dekat matahari, bangunlah dan naiklah daripada tempat terbenam kamu. Hari itu reverse. Kemudian sallallahu alaihi wasallam Muhammad, selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu tahu bila itu akan terjadi? Hal itu terjadi ketika tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum usahakan kebaikan dalam masa iman. Dalam kitab Ibn Kathir cerita dua riwayat. Satu daripada seorang sahabat bernama Abdullah, satu lagi sallallahu alaihi wasallam Muhammad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Cerita benda yang sama. Dia kata, sebelum matahari naik sebelah barat ni ada tanda dia. Apa tanda dia? Tanda dia dua atau tiga malam yang panjang. Sebelum matahari naik sebelah barat, hadis sebut, riwayat sebut, akan berlaku dua malam yang panjang. Satu lagi sebut, tiga malam yang panjang. Pasal apa beza dua malam, tiga malam tu? Ulama kata, mungkin waktu perintah Allah tu, sebahagian daripada dunia ni, dia memang malam dah. Campur dengan dua malam yang panjang, jadi tiga malam dia berasa. Sebagai yang duduk siang tu, dia kenal dua malam yang panjang tu, dia berasa dua malam aje lah. Kita faham kan? Jadi subhanallah, tuan-tuan boleh bayang, waktu tu, Salih Al-Syih Muhammad, orang keluar, orang pertama sekali yang akan berasa, yang akan nampak pelik, ialah orang yang bangun qiyamulail malam. Dia bangun-bangun qiyamulail, dia semayang. Semayang tahajud, semayang sunat, taubat, semayang apa. Semayang. Tapi subuh tak masuk-masuk. Fajar tak ada. Salih Al-Syih Muhammad, pasal apa ni? Lalu dia tidur balik. Dalam riwayat cerita. Kemudian dia tidur sampai puas. Kemudian dia bangun balik. Dia semayang lagi. Dia kata, siapa tak pagi-pagi? Kemudian dia tidur balik. Kemudian dia bangun balik. Akhirnya dia kata apa? Dah pelik malam ni. Lalu dia keluar ke jumpa jiran-jiran. Dia kata apa? Apa yang telah berjadi malam ni? Apa telah jadi malam ni? Semua orang dah kecoh.
Tambah kita ada jam, tuan-tuan boleh bayang? Bunyi jam pukul 5 pagi, bunyi jam pukul 6 pagi. Ni tuan-tuan tak takut kan? Subuh dekat 6.20 tak? Saya duduk berasa, ni bila lah dia nak awal balik ni? Rasa macam stuck tau ni. Betul tak lah? Kan duduk makin kurang kan? Kan ditambah ni. Apa jawab? Ha? Makin kurang kan ditambah? Itu tambah 8 minit. Tak penuh tuan-tuan. Pukul 7 dia gelap lagi. Satu hari, tuan-tuan akan jumpa apa? Bangun pagi, dah azan subuh. Kita dah ada jam. Kita ingat dah masuk tu subuh. Pergi semayang subuh. Lepas-lepas semayang subuh, biasa lepas semayang subuh dah nampak cerah dah sikit. Kita pun keluar. Tengok-tengok keluar. Gelap. Gelap ni bukan gelap macam teduh, gelap macam nak hujan. Tak. Gelap ni bintang pun tak kelihatan. Dalam ayat sebut, bintang itu dijauhkan. Semua tak nampak bintang-bintang. Lalu semua kita pun pelik. Balik rumah kita, kita mandi-mandi siap nak pergi kerja. Keluar nak pergi kerja, pukul 9 pagi tu, gelap ni, gelap. Tak ada rupa macam nak siap. Kita dah takut dah. Tuan-tuan yang duduk ni, tuan-tuan dengar kisah ni. Tuan-tuan tahu, kalau jadi macam tu, maksud lagi 2 hari, matahari naik sebelah barat. Faham tak? Kita dah. Siapa pagi ni, pergi kerja lagi lah. Sampai-sampai ke ofis, tengoklah apa jadi. Kita tengoklah. Apa jadi ni? Tak tahulah 90 ahli parlimen pergi jumpa dengan aku. Kenapa begini kita tak tahu. Bukan yang tu. Itu cerita lain. Cerita ni pasal apa yang gelap. Dia macam ni. Sampai tak kenal. Sampai ada siapa? Tak tahu. Tengah hari tu semua orang kecoh. Apa jadi dengan hari kita ni? Apa jadi dengan kita? Dan dia akan berlanjutan selama tempoh 2 malam ataupun 3 malam. Kita ni Allah bagi izin, tuan-tuan Allah tahu. Tuan-tuan ni pentingnya ilmu. Kita mengaji ni, oh masya-Allah. Nanti kalau jadi macam tak. Tapi takutlah tuan. Takutlah. Ramai orang tak tahu. Tuan-tuan pergi bincang kan tu, jumpa orang duduk tepi jalan tuan tanya dia. Ni kalau matahari naik sebelah barat apa jadi? Dia dengan main-main dia kata. Nanti kalau matahari naik sebelah barat, dosa kita Allah tak ampun dah. Dia kata tu. Ni sampai maghrib lagi. Qadha, qadha. Dia walaupun dia mayang maghrib qadha tuan-tuan, duk niaga kuih tiaw goreng, tapi tetap kalau tanya tentang matahari sebelah kiamat dia tahu. Tapi apa yang ramai tak tahu, tanda yang Allah bagi sebelum matahari naik sebelah barat. 2 malam yang panjang. Tentang. Sebab tu tuan-tuan, dalam tempoh ni 2 malam yang panjang ni, ada orang muasabah. Ada orang tak tutup aurat, tetap tak tutup. Orang tak semayang, tetap tak tutup. Tak semayang. Sehari dia akan keluar tuan-tuan dekat TV. Kita pun duduk tunggu kat depan TV. Macam kita tunggu semalam, dia tunggu semalam-semalam. Macam kita tunggu tuan-tuan. Tunggu sampai tak pergi kuliah. Ada juga yang main kuliah, duduk tunggu, duduk tengok live awal ni. Macam aku tak tahu. Duduk tunggu update kan, subhanallah. Aduh, subhanallah. Macam tu lah nanti. Mau duduk kecoh, ni pasal apa malam panjang, tunggu TV, tengok berita. Berita pun panggil profesor mana buat interview. Ni apa yang berlaku sekarang? Dia tahu, tuan-tuan jangan risau. Apa yang berlaku sekarang ni ialah fenomena alam semula jadi. Ini telah berlaku kepada bumi 1,400 tahun yang lalu. Macam mana profesor boleh tahu? Saya pun tak tahu. Dia akan convince dan justify kita dengan macam-macam benda yang akhir menyebabkan apa? Oh, rupanya tak ada apa-apa. Maka waktu tu orang yang duduk dalam maksiat tetaplah maksiatnya. Bahkan boleh ada prediction awal. Boleh jadi tak? Tuan-tuan, tuan-tuan tengok matahari, tuan-tuan tengok gerhana matahari, tuan-tuan tengok gerhana bulan, tuan-tuan takut tak? Takut tak? Tak ada apa pun, relax ya. Kita buat macam biasa lah, tak ada apa. Bahkan ada buat pesta lagi. Betul tak? Cik Muhammad. Ada tak orang waktu gerhana bulan, ramai orang main masjid, penuh-penuh ramai masjid, ada tak? Tak ada yang main masjid orang tu juga. Pasal apa? Justified. Dia justified kat kita. Kita tahu ni tak ada apa kita mengaji kat sekolah lalu. Ini parallel
matahari dengan bulan, lindung cahaya dia apa semua. Ini benar biasa ni fenomena Allah SWT. Waktu berlaku gerhana pada zaman Nabi, pucat muka Nabi SAW. Pergi semayam, getar. Ya Allah murka kan? Ya Allah marah kan? Ya ada bala yang Allah nak turun kan? Nabi semayang dengan semayang yang panjang. Sujud Nabi, sujud panjang. Sujud dua kali. Kemudian rokok dua kali. Sujud Nabi, sujud dengan sujud yang panjang. Baca Quran dengan bacaan yang panjang. Takut Nabi ni. Allah murka kan? Kita tak rasa takut. Tak pasal apa? Justified. Faham ni? Orang tolong justify kat kita. Oh ni jadi macam ni. Oh ni jadi macam ni. Kita jauh daripada kekuasaan dan kebesaran Allah. Sebab kita boleh justify dengan akal kita. Itulah yang akan jadi dekat dengan kiamat nanti. Malam, dua malam panjang. Berapa minggu sebelum tu dia akan beritahu kat kita siap-siap dah. Tuan-tuan, dia buat pengumuman dah. Nanti kita akan berlaku satu fenomena alam. Yang akan berlaku. Akan berlaku malam yang panjang. Disebabkan matahari waktu tu pergerakan dia jadi macam ni. Apa, bla bla bla. Semua justified. Semua orang relax ya. Tunggu pula hari tu. Kita akan ada pesta besar-besaran selama dua malam berturut-turut. Sebab tak payah pergi kerja. Boleh jadi tak anda? Boleh jadi masalah. Sebab tu Nabi kata apa? Waktu tu orang yang duduk dalam maksiat kekal dalam maksiat. Cuma apa yang akan berlaku nanti? Pada hari ketiga tu. Dah kecoh ke dah apa semua. Dah seronok. Dah tenang-tenang balik dah apa semua. Tiba-tiba tengok-tengok hari tu matahari. Fajar naik. Bila fajar naik je, subhanallah, orang semua lega dah, akhirnya fajar naik. Tengok-tengok naik dia sebelah barat. Waktu tu baru semua kelam kabut. Allah ni apa macam mana ni, macam mana? Dengar bunyi tangis sana, dengar sini menangis sini. Oh sudah dah ni, aku nak taubat dah dosa-dosa aku ni. Ni matahari naik sebelah barat ni. Oh nak pakai tudung dah. Ni duit aku banyak ni, harta aku banyak. Pergi cari orang miskin. Pergi hantar kau miskin. Nah ni ambil ni harta aku. Aku nak sedekah semua. Orang miskin tu kata kat dia, kalau kamu bagi semalam, dia manfaat untuk kamu. Semalam aja kau bagi. Manfaat. Hari ni tak ada manfaat. Semua orang itu beriman. Kata Nabi SAW. Tapi iman dah. Dah manfaat untuk dia. Orang yang beriman baru nak buat kebaikan. Kebaikan dah tak ada manfaat untuk dia. Itu pertama. Tulu asyamsi min maghribiha. Naik matahari daripada sebelah barat. Yang kedua Nabi SAW sebut. Ad-dukhan. Datangnya. Ad-dukhan salli ala sayyidina Muhammad. Apa ad-dukhan tuan-tuan? Allah sebut dalam Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fartaqib yawma ta'tis sama abidukhanin mubin yaghshan nas hadha azabun alim. Rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna mu'minin mu'minun. Oleh itu salli ala sayyidina Muhammad, kata Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Tunggulah wahai Muhammad semasa langit membawa ad-dukhan, asap. Yang jelas dan nyata. Ulama Fasri sebut, yang menyebabkan kebuluran yang dahsyat. Yang syannas, yang akan menimpa seluruh manusia. Bukan satu tempat. Seluruh manusia akan kena. Ini sehingga mereka berkata, hadza azabun alim, ini azab yang sangat menyiksa. Lalu mereka berdoa kepada Allah, Rabbana kshif 'anna al-'adzabi adzaba innal mu'minun. Wahai Tuhan kami, hapuskanlah azab ini, sesungguhnya kami ini orang beriman. Tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dengar ayat tu dia kata salli ala sayyidina Muhammad, tunggulah pada hari ketika langit membawa ad-dukhan. Maksud kata apa? Depa duk buat pakar-pakar duk kira. Kalau daripada apa yang Allah sebut ad-dukhan ni dia main pada langit, boleh jadi satu meteor akan datang dan menghentam bumi menyebabkan berlakunya ad-dukhan. Kita yang asap duk ada ni tuan-tuan, berlaku kebakaran kat sana bumi, lemah ni. Tuan-tuan tahu tak kita perlukan kepada cahaya matahari? Tuan-tuan boleh bayang tak? Kalau tuan-tuan duduk dalam keadaan gelap berapa lama, tuan-tuan akan jadi emotionally unstable. Tubuh kita jadi tak stable. Emosi kita tak akan stable. Tengok ni, tuan akan jadi pemarah, tuan akan jadi stres, tuan akan jadi sakit. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau satu keadaan yang mana waktu tu kabus, dia akan menutup dunia ni dalam keadaan kita tak mampu untuk melihat cahaya matahari yang sekian lama. Duduk dalam keadaan azab. Allah Musa Ismail, nama dia ad-dukhan. Buat amal cepat-cepat sebelum mai benda ni. Baru ni saya tengok, saya terbaca satu artikel. Dia sebut tentang akan satu asteroid yang besar
akan melintasi bumi. Dia tak hantam bumi. Dia cuma lalu di tepi dia. Subhanallah. Dengan ada beberapa persen alignment dia sikit ya tuan-tuan, dia boleh masuk syurga. Setiap hari ada saja yang duduk hantam bumi sebenarnya. Tapi kita terselamat dengan kita punya atmosfer lah, kosmos, cerita kita bukan pandai sangat. Tuan-tuan, kita masih diselamatkan oleh Allah. Tapi tak mustahil sampai satu waktu nanti dia akan berlaku benda yang macam ni. Allah sebut dalam Quran. Jadi apa yang dimaksudkan dengan ad-dukhan ni? Kata ulama, dua pendapat ad-dukhan. Yang pertama, ad-dukhan ini adalah satu keadaan yang telah menimpa kaum Quraisy dulu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang berupa kesempitan hidup dan kelaparan yang terjadi ketika Nabi SAW mendoakan keburukan untuk mereka. Pasal apa ulama sebut ni? Sebab Abdullah Mas'ud pernah sebut benda ni. Bila orang cerita, seorang tanya kepada seorang lelaki tentang ad-dukhan, dia ceritalah ad-dukhan ni akan main nanti dekat dengan kiamat, mengambil pendengaran, mengambil penglihatan. Orang-orang munafik, lalu Ibn Mas'ud kata apa? Marah dia. Maksud marah dia, dia kata, barang siapa yang berilmu, cakaplah. Siapa yang tak ada ilmu, maka katakan, wallahu alam, Allah lebih mengetahui. Kerana mengucapkan aku tak tahu, ketika memang tak tahu merupakan bahagian daripada ilmu. Allah berkata kepada Nabi dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, dia cerita tentang apa yang berlaku kepada kaum Quraisy pada ketika tersebut berkat daripada doa Nabi SAW yang mendoakan keburukan kepada orang Quraisy berupa kebuluran waktu tu. Dia kaitkan kisah dukhan tu dengan yang tu. Maka ulama-ulama meletakkan bahawa salah satu daripada pendapat ulama tentang dukhan ini ialah apa yang telah berlaku kepada kaum Quraisy satu ketika dulu. Dan pendapat kedua, ad-dukhan ini ialah salah satu tanda besar kiamat yang belum berlaku. Sebab Nabi sebut tentang tanda besar ni. Hal ini akan terjadi apabila kita menghampiri kiamat. Inilah pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan radhiyallahu anhuma dan sebagian daripada sahabat dan tabi'in. Ibn Jarir dan Ibn Abi Hatim meriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Mulaikah, dia berkata, satu hari aku bersama Ibn Abbas di waktu pagi. Dia berkata, aku tidak tidur malam. Aku tidak tidur malam tadi sehingga subuh. Lalu aku bertanya, kenapa? Dia berkata, mereka mengatakan tentang bintang Dzanbin telah terbit. Ulama kata komet. Aku khawatir ad-dukhan akan muncul sehingga aku tidak tidur sehingga subuh. Ibnu Katsir berkata, ini adalah sanad hadis yang sahih sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, penterjemah Al-Quran. Dan begitu pula pendapat orang yang sepakat dengannya daripada kalangan sahabat dan tabi'in seluruhnya, bersamaan dengan adanya hadis sahih maupun hasan dan selainnya yang mengandungi kecukupan dalil yang jelas bahawa ad-dukhan ialah salah satu tanda yang belum terjadi, dan sekaligus itulah yang zahir daripada Al-Quran. Allah firman, maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata. Jadi ulama sepakat lagu mana? Ulama sebut sallallahu alaihi wasallam, yang mudah untuk kita faham, yang berlaku kepada orang Quraisy dulu itu sebahagian kecil daripada ad-dukhan. Yang kita sedang menunggu ialah ad-dukhan yang besar yang belum sampai lagi, yang akan menyebabkan azab kepada seluruh orang. Sebab Allah sebut yakshannas, yang akan menimpa ni seluruh manusia. Tak ada seorang pun daripada manusia yang akan terlepas daripada ad-dukhan. Boleh? Badiru bi'amal, buat cepat-cepat buat amal. Yang pertama tadi, tulu asyik naik matahari sebelah barat. Yang kedua ad-dukhan. Yang ketiga, cepat-cepat buat amal sebelum datangnya Dajjal. Dajjal ni apa? Manusia. Ada tak lagi? Ada dah. Dajjal bukan satu sifat sombong. Ada orang tanya seorang syekh tu, Dajjal ni siapa? Dajjal ni sombong manusia, belagak manusia. Dajjal ni apa? Tu sifat-sifat Dajjal. Dajjal, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia manusia. Dia akan main. Ada tak lagi? Ada. Ada tak sahabat? Ada tak orang pernah berjumpa dengan dia? Ada dah. Nama dia Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu.
Waktu Abu Ruqayyah jumpa dia, dia ni belum Islam lagi, orang Nasrani. Naik satu kapal, terdampak di satu pulau. Disebabkan oleh gelombang besar, pecah kapal dia, terdampak kat satu pulau. Bila dia sampai kat satu pulau tu, dia tertengok, terjumpa dengan satu makhluk yang berbulu panjang. Depan, tak tahu mana depan, mana belakang dia kata. Lalu makhluk ni tanya dekat aku, tanya dekat kami, kamu ni siapa? Kami ni orang Arab, kami mana-mana semua. Dia cerita tentang dia. Kemudian Dajjal, kemudian makhluk nama Ajassasah tu dia kata, pi, nu ada seorang lelaki sedang tunggu kamu. Kami pun heran. Ni duduk tengah pulau, duduk apa semua, macam mana ada orang kat sini? Lalu pun kami pun berlari, melarikan diri daripada dia sebab kami takut dia syaitan, kata Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dar. Lalu aku sampai ke satu tempat, satu biara. Dalam biara tu ada seorang lelaki-lelaki yang sedang dipasung, yang sedang diikat. Besi diikat tangannya di leher dia, diikat besi daripada lutut sampai ke kaki dia. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, saya jemaah. Lalu lelaki ini pun berkata, dia kata, kami tak pernah tengok lelaki yang sebesar ini. Kami tak pernah tengok lelaki yang setegak ini. Lalu kami katakan, lalu dia kata kepada kami, kamu tu siapa? Kami tanya dia, kamu siapa? Dia kata, kamu akan tahu sebentar, tentang aku sebentar lagi. Kamu tu siapa? Dan dia kata, tu kami ni orang Arab, kami ni pun semua, dia ceritalah. Lalu dia kata apa? Aku Al-Masih. Aku akan keluar sebentar lagi. Ada tanda-tanda dia nak keluar. Yang pertama, tanda dia, salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, ni tuan-tuan tengok first hand daripada saya ni. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata, dia tanya kepada kami tempat empat perkara. Yang pertama, ceritakan kepada aku tentang Bisan. Bisan ni satu tempat di Palestin, dekat dengan Tasik Tabariah, menghala kesempadan Palestin dan Jordan. Saya pernah sampai tempat tu. Saya excited nak tengok tempat tu dengan mata kepala saya sendiri. Betul tak apa macam yang dia kata? Apakah masih ada kurma dia? Katanya. Kata, ya, kurmanya masih ada. Sebentar lagi kurma dia akan habis. Saya pun excited nak pergi. Saya pun tanya dekat tour guide saya, sampai tak lagi kita di tempat nama Bisan? Dia kata, sagi sampai. Nama Bekshan. Dia tukar nama kepada orang Israel. Orang Israel dah jajah tempat tu. Ada masjid-masjid tepi jalan. Jadi masjid nampak kubah. Ni masjid kan? Bukan, ni souvenir shop. Dulu masjid. Mau ambil jadi store, jadi apa semua, daripada rampas ke tempat tu. Dulu ada orang Islam tak ada. Dulu tempat ni merupakan tempat perladangan kurma, antara tempat yang terbesar ladang kurma di Palestin. Lah ni apa jadi? Nah, ni tak ada lah. Tempat ni subur pasal water supply daripada Tabariah. Faham ni? Tempat tu subur, tanah ni subur. Habis apa buat? Tuan-tuan tahu, orang Yahudi disebabkan tempat tu subur, dia tebang semua ladang-ladang kurma tu, dia buat tanaman-tanaman baru. Masuk-masuk kita jumpa ladang pisang luar, jumpa ladang oren, jumpa ladang-ladang yang macam-macam punya ladang. Pokok kurma mana? Tinggal sikit-sikit ya. Pula tahun 2012 hari tu, kena serangan hama ke apa, dekat pokok-pokok kurma tu, pokok kurma tu tak berbuah lah, dah reput-reput. Real tuan-tuan. Yang pertama ni, jadi lah. Pokok kurma habis. Yang kedua, ceritakan kepada aku tentang Tasik Tabariah. Apakah masih ada air dia? Tasik Tabariah ni mana? Tuan-tuan, search Sea of Galilee. Sea of Galilee. Dekat mana? Palestin lah. Sumber air kepada orang-orang di sekitar. Tasik dia sangat luas tuan. Luas tasik dia. Saya pergi tuan, daripada tebing dia yang atas tu, nak sampai ke tempat air dia tu, jalan. Punyalah jauh. Dah surut sangat air dia. Saya pun search kat internet. Last tahun 2017, Februari. Tuan-tuan, kerajaan Israel buat keluar satu statement dalam The Times of Israel. The worst, keadaan paling buruk tahap air dalam Tasik Tabariah pada ketika tersebut, di bawah paras bahaya. Sampai menyebabkan petani-petani di sekitar tu berhadapan dengan kekeringan, tak ada water supply. Dia punya dah. Bila? 2017 itu. 3 tahun, 4 tahun lepas, 3 tahun lepas. Tuan-tuan, salih Allah semua. Sekarang ni, tahu, dah tengok sendiri. Boleh search, tengok. Water level, salih Allah semua, Sea of Galilee. Anda boleh tengok. Yang dia keluar.
Learning critical. Siapa kata? Dajjal. Sebentar lagi air dia akan habis. Dah keluar. Yang ketiga, mata air zaghar. Mata air zaghar, Salih Al-Azim Muhammad, ulama sebagai bahas latar mana masing-masing cagah pendapat. Salah satunya, dia kata dekat dengan Palestin juga. Dulu, waktu tu merupakan camp, tempat orang berimpun, orang yang pelarian duduk di sini. Sekarang ni dah tak ada deserted, tinggal lebih kurang 1,500 orang. Pasal apa? Pasal telaga tu dah kering. Yang keempat, Nabi SAW. Akan muncul soal lelaki-lelaki. Muncul tak lagi? Muncul dah waktu tu. Guru saya kata apa? Waktu tu Dajjal tu kata, ha, maksud daripada empat tu satu dah jadi dah. Sekarang ni, empat dah tiga. Kita aku akan keluar sebentar lagi. Bila aku keluar, kau akan menjelajah 40 hari. 40 hari. 40 hari. Aku akan pergi ke semua tempat kecuali dua tempat. Apa ni? Makkah dengan Taibah. Nabi pegang tongkat dan dia berkata, hadhihi Taibah. Ni Taibah ni. Taibah, Makkah, Madinah. Nabi tak boleh masuk. Dajjal tak boleh masuk. Tuan-tuan, Ustaz Ismail, Dajjal dia akan keluar. Dan waktu jumpa tu tak berubah muka dia macam yang kita duk dengar Dajjal. Dajjal tu akan berubah muka dia. Disebabkan oleh perperangan yang dia lalui. Waktu dia perang apa semua berlaku macam-macam sampai menyebabkan dia ni tuan-tuan, mata dia buta sebelah. Jadi tuan-tuan akan berjumpa nanti, na'udzubillah min dalik. Kalau berjumpa Dajjal ni, tuan-tuan confirm tuan-tuan kenal dia. Ni kalau tengah-tengah duk kuliah ni tuan-tuan masuk seorang lelaki-lelaki, mata sepek sebelah. Mana ni? Mata sebelah dia macam anggur kering. Tulis kat dahi dia kafara. Rambut dia kerinting tebal. Pakai jubah. Jalan dia bengkok, kaki dia macam bengkok sikit. Ustaz Ismail. Nampak dia cacat dia tu. Tentang Ustaz Ismail. Dikelilingi oleh beribu-ribu daripada pengikut-pengikut dia yang ikut sekali ni. Masuk dalam majlis kita ni ikut pintu tu. Tuan-tuan pun boleh tengok. Tuan-tuan Ustaz Ismail. Tuan-tuan agak tuan-tuan kenal tak tu Dajjal? Kenal tak? Kenal tak? Kenal. Tuan-tuan ikut dia tak? Muslimat ikut tak? Ha, sekarang ni buat macam ni lah. Waktu tu, ramai orang ikut. Ramai orang ikut. Tahu sebab apa? Sebab waktu tu kita berada dalam kelaparan yang teramat. Lapar sangat. Sekuen sebelum jadi dia, 3 tahun kering kemarau. Tahun pertama bukan langsung tak hujan, tu hujan tak turun, kurang turun sikit. 1/3 hujan tak turun. Tahun kedua 2/3 hujan tu. Tahun ketiga langsung hujan tak turun, setitik air pun tak ada. Kita sangat lapar. Tuan-tuan, kita pula ni hidro, pakai hidroelektrik negara kita ni. Nah, kalau hujan tak ada, Salih Al-Azim Muhammad, empangan jadi kering, kita ada masalah elektrik. Boleh dia? Hari ni kita buat, semalam dia buat sunat istisqa. Tahu sunat istisqa? Bukan cari calon tu, istikharah. Ada seorang itu dia tulis kat Facebook dia, alhamdulillah kami bersama-sama dengan rakyat hari ni bersama-sama melakukan sunat istikharah untuk mohon hujan. Kita komen kat bawah tu, tu nak cari bini bang. Buat istisqa kat mana? Tasik Pedu. Sebab Tasik Pedu dah kering. Dan saya simak, sumber air kepada kawasan sekitar terdai. Saya simak, bila kering, apa jadi? Kita duduk dalam susah. Elektrik tak ada. Makan tak ada. Kita biasa duduk mewah kan. Rumah tak ada elektrik. Rumah tak, rumah aircon rosak pun tak boleh duduk dah. Kita ni, pergi kerja tengok mata merah. Siapa ni? Aircon rosak. Tak boleh tidur. Tuan boleh bayang tak? Waktu Dajjal nak muncul, kita tak ada apa. Kita duduk dalam keadaan sangat susah. Dia main lagi, dia akan offer balik benda yang kita pernah dapat sebelum. Kita kalah dengan roti je kan tuan? Tuan boleh bayang dia main tempat kita? Ni, apa ni? Sini taman apa ni? Taman Mega. Alam Mega. Sebelah dia? Alam apa? Drive. Putrahaid sana, Alam Mega sana. Tuan-tuan, tiba-tiba kita dengar Dajjal dah sampai. Dajjal sampai mana? Dajjal sampai Putrahaid. Sampai dah, wasak dah masuk dah rumah ni. Oh, apa semua ni? Dajjal dah sampai Putrahaid. Kita kat sini standby dah. Pengurusi masjid panggil, Nazir panggil mesyuarat. Macam mana ni kita nak
berhadapan dengan Dajjal. Dajjal mai ke sana, sampai-sampai ke sana, dia kata ke orang putera, ikut aku, aku Tuhan. Orang putera kata, tak mau ni Dajjal. Hari tu kami pergi kuliah Ustaz Jafri dekat dekat surat, dekat Masjid Furqan, masjid apa? Masjid Al-Faizin. Cerita pasal Dajjal ni, Dajjal. Oh, tak mau ikut ya? Tak apa? Tak apa. Bila orang tak mau ikut dia, dia keluar daripada kampung tu. Hari tu dia keluar, esok tu kampung tu jadi padang jarak beratuku. Habis harta-hartanya musnah, kata Nabi SAW. Lalu bayang tak? Kita berfikir, macam mana dalam tempoh satu hari harta musnah? Bom ya tuan-tuan. Waktu tu Dajjal menguasai dunia. Dunia ni dia menguasai. Tuan nak lari kena? Polis dia duduk ada. Pengikut dia duduk ada. Nak lari. Nak naik kereta. Kereta apa? Pam minyak tak ada. Tuan naik basikal. Basikal apa? Lapak makanan pun tak ada. Nah, tuan nak lari mana? Kita kena ikat anak-anak kita ni. Ikut isteri kita. Sebab nak lari ikut Dajjal. Bukan dia lari ikut Dajjal pasal dia sunok, suka sangat kat Dajjal tu. Sebab tu je pilihan dia ada. Kalau dia tak ikut Dajjal, anak-anak dia mati kelaparan. Nah, fitnah ni. Orang putera haid tak mau ikut. Dia tunduk. Bila tunduk saja, dia keluar je pada situ, besok tempat tu habis. Dia bergerak main baik tadi. Sebelah ya. Sampai kat situ. Ikut aku, aku Tuhan. Kita pun tak berani nak angkat. Tahu kita tu Dajjal. Macam mana? Kamu ikut? Tak mau. Tak mau? Tengok sebelah. Tengok putera haid. Kamu nak dia macam tu? Nak anak-anak kamu jadi macam tu? Tu anak-anak dia mati tu. Kamu nak anak kamu jadi macam tu? Tunduk. Kamu nak apa? Kamu nak makan? Kamu lapar? Cakap macam Dajjal pula. Selalu ya. Kamu nak apa? Kamu nak makan? Bagi makan. Ambil makan. Ambil. Dalam riwayat cerita dia bawa berbukit-bukit roti untuk kita makan. Bagi makan. Kamu nak apa? Kamu nak hujan? Lama dah tak hujan? Turun hujan. Turun hujan. Subhanallah. Real. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan search tengok satu teknologi yang mereka bangunkan di Alaska, HEARP yang ada hak, yang dia boleh kontrol iklim dunia dengan di tempat tu. Dia nak tempat tu turun hujan kan, tujuannya dia nak jadi ribut tempat ni. Tuan-tuan, Ustaz Muhammad, kita baca sama. Mereka kata teknologi Dajjal yang dah siap sedia tunggu kemunculannya. Allah Alam kan, Ustaz Muhammad. Lalu subhanallah, dapat hujan, dapat makan, dapat apa semua. Lailah, siapa yang duduk tu ikut telah terkena fitnah Dajjal. Kita nak lari mana? Kita nak apa ni? Kita nak buat apa tu ni? Kalau tuan-tuan betul-betul duduk dalam situasi tu, tuan-tuan nak buat aku mana ni? Tuan nak buat apa? Tuan nak ikut dia. Tuan-tuan tak ikut dia, mati kan? Bukan setakat kita, anak kita, keluarga kita. Antara mati atau ikut Dajjal. Dua opsi ni je lah. Soalnya ada siapa? Tak faham ni? Antara ikut Perdana Menteri ataupun dibubat parlimen. Dua option ni je lah. Selip biar sikit-sikit. Tak faham tak? Macam tak ada option ni. Allah, tuan-tuan. Fitnah dia panggil. Allah, maksud iman. Faham tak ni? Yang ketiganya tuan-tuan, adabah. Adabah ni satu binatang yang akan keluar. Nanti dekat dengan kiamat, dia bawa dua. Satu tongkat Nabi Musa, satu cincin Nabi Sulaiman. Bila dia keluar tuan-tuan, dia keluar dekat mana? Dekat Bukit Safa. Ni nak berhenti lah 5 minit lagi. Nak kena berhenti lah. Lapak ni. Nampak hidang penuh tu, nampak tu. Nampak? Jadi sebalah saya cermat tu, bila dia keluar, dia akan mula cop manusia. Kalau dia bawa salih cermat orang tu, kena salih alih cermat wajah dia, putih wajah, dia orang beriman. Kena dia wajah dia jadi hitam, itu orang kafir. Sampai ketahuan waktu tu, orang kenai manusia ni tak panggil nama dah. Wahai kafir kamu nak apa? Wahai muslim kamu nak apa? Tentang Ustaz Syamad, dabah. Jadi ni semua sequence. Kemudian yang kedua lagi, dua lagi Nabi kata apa? Ustaz Syamad, bersiap beramallah kamu sebelum datang kematian. Dan yang terakhir Ustaz Syamad, datang kiamat yang akan menghancurkan kamu. Tentu insyaAllah habis kita nak buat apa? Cepat-cepat buat amal. Yang pertama,
amalan sebelum kita nak berjumpa dengan semua fitnah-fitnah ni. Yang pertama tuan-tuan, pi menuntut ilmu. Jangan jauh pada majlis ilmu. Ni akhir zaman ni. Kita sangat-sangat memerlukan ilmu. Tuan-tuan main malam ni, tuan-tuan dapat tahu tentang apa tanda matahari di sebelah barat. Paling tidak tuan ilmu paling besar. Faham tak ni? Jangan jauh pada ilmu. Yang kedua, jangan jauh pada alim ulama. Sebab alim ulama membimbing di akhir zaman. Faham ni? Kita mungkin tak kenal siapa itu Imam Mahdi. Tapi mungkin alim ulama kenal siapa itu Imam Mahdi. Kita pegang tangan dia sudah. Nah ni, saya pegang tangan dia. Syekh, macam mana Syekh? Ni Imam Mahdi untuk kita ikut. Kita ikut lah. Faham tak ni? Yang kita duduk sorang-sorang jauh pada ulama ni. Yang ketiga, perbanyakkan amal soleh. Tuan-tuan nak selamat akhir zaman, tuan-tuan perbanyak amal soleh. Tahu pasal apa? Pasal kita harap Allah sayang kat kita. Nabi kata, salih alaihi Muhammad, apabila seorang hamba itu aku sayang, apabila aku mencintai seorang itu, kata Allah, maka akulah yang akan menjadi matanya dengan mata dia melihat. Aku akan menjadi telinga, telinga itu dia mendengar. Aku jadi tangan, tangan dia megang. Aku akan jadi kaki, kaki itu dia berjalan. Setiap permintaannya akan aku tunaikan. Kalau dia minta pertolongan, aku akan beri pertolongan kepada dia. Maka kita perlukan semua benda ni waktu kita duduk di akhir zaman. Bagi Allah kenal, bagi Allah bagi tahu kat kita yang mana betul, yang mana salah. Bagi Allah bagi tahu kat kita yang mana pilihan kita, yang mana bukan pilihan kita. Bagi Allah bimbing kita. Nak dapat bimbingan Allah dan kasih sayang Allah ni, kita kena banyakkan amalan-amalan soleh. Supaya Allah tak jauh ke kita, supaya Allah tak tinggal kita waktu kita duduk dalam fitnah. Boleh faham tak? Saudara Azim Antan? Jadi ini di antara empat benda yang tuan-tuan kena buat di akhir zaman. Selain daripada itu, tuan-tuan baca surah Al-Kahfi dengan tinggal 10 ayat 10 awal ayat terawal surah Al-Kahfi. Dan kalau muncul dajjal ni, ulama kata apa? Selain daripada baca surah Al-Kahfi, minta doa kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika min Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam min azabil qabr min fitnatil mahya wal mat min fitnatil masiihid dajjal. Lagi kalau dajjal main tempat kamu, kamu larikan diri. Kata ulama. Dan dajjal main nanti, kamu larikan diri. Usaha untuk larikan diri daripada dia kalau kamu mampu. Kalau kamu mampu, kamu lari pi diri, pi duduk dekat tu dua tempat ni, Mekah tu Madinah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Allah jauhkan kita daripada fitnah dajjal. Jauhkan kita daripada fitnah-fitnah yang memuncak pada akhir zaman ni, menyebabkan kita tak tentu mana betul mana salah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di akhir zaman ni, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekadar itu tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini berkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.